Halo teman-teman, ini pun sudah jadi gorengan singkong. Ini enak ya, saya pun udah siap kopi. Mantap dengan kopi ya. Teman-teman, tolong di subscribe dan dibagikan ke grup ke temannya ya. Silakan dicoba, terima kasih. Halo teman-teman, semoga kita semua sehat-sehat selalu dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan kali ini saya mau goreng singkong. Ini ada 200 gram singkong ya, yang udah saya parut kasar ya. Parut kasar. Dan di sini ada ubi 300 gram juga diparut kasar ya, teman-teman ya. Mau saya campurkan di sini ya. Dicampur jadi satu ya teman-teman ya. Kita pakai bahannya di sini ada 50 gram kelapa parut, kelapa muda yang diparut ya teman-teman ya. Dan juga di sini ada 50 gram gula pasir dan 1 butir telur. Ini ada 1 sendok teh garam. Dan pakai sedikit vanili nanti ya. Dan juga kita pakai tepung maizena ya teman-teman ya. Dan pengorengannya saya pakai margarin, dicampur minyak goreng ya nanti ya teman-teman ya. Teman-teman tontonlah video ini sampai selesai biar tahu caranya ya teman-teman ya. Dan juga saya di sini ada 200 ml air. Nanti saya pakainya seberapa belum tahu ya teman-teman ya. Sekarang saya mau campurkan adonannya ini ya teman-teman ya. Ya, kira-kira sesendok ini vanilinya biar dia wanginya. Diaduk dulu. Jumnya kita masukkan ya teman-teman. Gak apa, masukkan semua. Campur ratanya. Campur ratanya. Ini telur dikocok-kocok gini ya. Udah kocok lepas gini kita masukkan ya teman-teman. Wangi enak untuk ngopi, teman ngopi atau teman teh ini ya, mantap ya. Pagi sore mantap ini gorengan ini. Tambahin sedikit air ya. Seratus mil saya kasih airnya. Ini maizena ya, masukin maizena. Tiga sendok dulu ya teman-teman. Kasih 5 sendok. Kasih 7 sendok pasnya ya teman-teman. Itu tepung maizena sendok ini ya, 7 sendok ya. Sekarang udah campur, udah rata campurannya, udah bagus, kita goreng ya. Sekarang kita goreng. Ini minyak goreng udah dimasukkan ya. Kita campurin margarin. Kecil ya teman-teman,
apinya kecil ya teman-teman ya. Balikan ya, enak wangi. Teman, kalau goreng ini singkong ini nggak boleh pakai minyak yang banyak ya, dikit pas gitu ya, dikit gitu ya teman-temannya, jangan banyak sekali gitu, nggak boleh ya. Enak banget loh singkong digoreng begini teman-teman. Kalau minyaknya kurang kita boleh nambah ya teman-teman ya. Tetap dia ada airnya ya, bukan kering ya adonannya ya, tidak apa ya, kita tetap ambilnya begini ya, goreng ya. Yang kecil. Halo teman-teman, ini pun sudah jadi gorengan singkong ini, enak ya. Saya pun udah siap kopi, mantap dengan kopi ya teman-teman. Tolong di subscribe dan dibagikan ke grup ke temannya ya, silakan dicoba. Terima kasih, mantap banget. Aku coba dulu ya teman-teman ya. Enak nih, pas banget ya teman-teman ya, enak, enak.